ngomongnya gimana? Ajarin saya dong. Atuh Aceng, akhirnya kumaha. Yeh, atuh mamang duluan lah, nanti saya yang ikutin. Oh, gitu. Oh, atuh. Oke, kurang ngomong, turutan ya. Iya, Mang, siap. Iya, Budi. Iya, Budi. Iya, Bapak Budi Budak. Iya, Bapak Budi Budak. Ntar dulu, Mang. Ngomong-ngomong, Budi itu siapa sih? Tangeran Bapak Aceh. Emang Bapak saya budak? Oh, budak biasa. Emang budak apaan sih, Mang? Budak eta torek. Atuh saya mah gak punya korek, Mang. Saya mah gak ngerokok. Tah, eta ngaranna budak. Persis doang Bapak maneh. Turun-menurun. Apa sih, Mang? Saya gak ngerti. Tapi kok Mamang kenal sama Bapak saya? Baheula eta Bapak Aceh anak buah urang. Emang iya? Baheula mah urang pareman. Buk urang pirang. Buk gondrong sakieu. Panci mah gak jelas, kayak kumis Bang Buri. Bola kasadut. Terus ini gimana, Mang? Saya belajarnya. Oh, atuh diganti. Siap? Siap, Mang. Yo, Mila Santika. Atuh itu mana mama saya, Mang? Ari si Aceng tinggal nurutan doang. Hese amat sih. Ya, Mang, marahin. Weh, Bang. Biasa aja tuh. Si Akram, itu apa sih? Bang dulu konser. Weh, Bang, haus nih kayaknya. Iya nih, Dek. Iya nih, Jack. Sorry, kemarin-kemarin gue suka toyor-toyor muka lo. Makanya gue mau minta maaf. Oh, gak mau minta maaf, tapi lo perubahan, Nak. Ya kan gue cuma nyontoin, kalau gue suka begini-beginiin lo. Lo berubah, Nak. Bang, udah, Bang. BTW, Abang, kenapa sih? Gelisah amat. Gue lagi karu-karuan nih, Dek. Kemarin gue nyebrangin kakek-kakek. Pas gue tinggalin beli minum, dia ngilang. Terus? Dia ngomong, balar aja udah gak aman. Terus? Maksudnya apa, gue gak ngerti. Oh, terus? Terus akhir-akhir ini gue suka ngeliat orang yang suka bagi-bagi pisang, Dek. Terus? Gue juga ngeliat orang yang gendut-gendut gitu, bobo koper. Terus? Apa coba dia maksudnya bobo koper? Oh, terus gimana, Bang? Lu terus-terus aja ke tukang parkir lu. Mau gue toyor kayak ojek lo. Abisnya Dede gak tahu, Bang. Abang, Dede mau ngomong apaan? Ya tadi gue cuma curhat doang sama lu. Kenapa lu terus-terus aja? Maaf, Bang, marahin. Di ngomong Sunda, marahin. Kan Dede abis belajar sama Kang Ojek. Ada apa dengan Balaraja ya? Apa yang harus gua lakuin? Keren. Jawara Balaraja, kelar! Kita ambil proyekan baru! Tahan dulu! Jawara Balaraja season 1 sudah selesai. Tapi kalian tunggu Jawara Balaraja season 2. Untuk Jawara Balaraja, saran kritiknya sih buat gue, ceritanya itu kurang seru. Terus kurang menarik, gak lucu juga. Terus cerita jalur ceritanya kurang seru deh, pokoknya garing banget. Nanti kalau buat selanjutnya di Jawara Balaraja, semoga season kedua, kalau ada season kedua bisa lebih seru lagi. Ceritanya nyambung, menghibur lah, pokoknya intinya gitu aja. Sukses ya buat Jawara Balaraja. Jawara Balaraja ini yang season pertama menurut gua keren sih. Jadi potensi-potensi yang ada di Balaraja itu bisa ditunjukin dalam video, bisa ditayangin ke orang-orang
sekarang kan banyak penonton-penonton yang sering nonton YouTube. Jadi Bala Raja nih keangkat gitu kan, keren nih. Kalau harapannya di mudah-mudahan nanti kalau ada season kedua, mudah-mudahan kalau misalnya dikasih cerita-cerita gitu, mungkin para pemerannya lebih kelihatan serius lagi biar lebih keren lagi. Ya menurut gue sih Jawara Bala Raja yang sekarang tuh kayak garing ya, terus kayak gak banget gitu kontennya. Kontennya kayak garing, terus kayak yes, kayak gimana ya, kayak sama gitu deh. Tapi gue berharapnya kalau misalkan ada Jawara Bala Raja lagi, semoga kontennya lebih menarik daripada konten yang sekarang ya. Semangat! Ya semoga kerjasama sama band gue pun sebagai back song di Jawara Bala Raja season 1 bisa berlanjut ke season 2. Amin. Terus sukses Jawara Bala Raja, makin keren sinematografinya. Jangan sampai redup, hidupkan seni perfilman di Kabupaten Tangerang.